Apa? Kamu lagi apa, Yang? Aku lagi main. Main mulu, bukannya pulang. Udah sore juga. Ya, suka-suka aku dong. Iya, tapi kan udah sore. Nanti mama kamu nyariin, Yang. Gak bakalan. Mama udah tahu. Lagian, ngapain juga mama nyariin aku? Emangnya aku anak kecil? Ya, bukannya kayak gitu, Yang. Tapi kan... Udahlah, bener banget sih kamu. Kamu kenapa sih yang marah-marah mulu dah sama aku? Makanya, kamu jangan bawel. Pusing tau gak dengerinnya? Ya aku minta maaf ya, Hang. Iya. Kamu jangan marah-marah lagi ya sama aku. Aku takut. Iya. Sayang seterakan berbalik karena putus sepemilik. Selamat malam, sayang. Iya. Ayo, aku kangen banget sama kamu. Pengen ketemu sama kamu, ya. Gak bisa, aku lagi sibuk. Sibuk? Iya. Sibuk banget ya, kamu yang sampai-sampai kamu gak ada waktu buat aku. Iya, gitulah pokoknya. Sebentar aja, yang. Bisa kan, yang? Aku kangen banget sama kamu, yang. Kalau aku bilang gak bisa, ya gak bisa. Gak usah maksa. Iya, aku minta maaf. Udahlah, aku mau tidur. Terima kasih kau sudah datang lengkapi. Tutup mata dan coba kau dengarkan curahan indah ini yang saya berikan. Ayang. Apa? Kamu kemana aja sih? Gak ngabarin aku. Dihubungin juga susah banget. Ada. Cuma aku lagi malas aja. Malas kenapa, Yang? Ya malas aja. Kamu malas ngabarin aku ya? Kenapa sih? Kamu mah selalu berprasangka buruk terus sama aku. Enggak kok, ya. Sikap kamu yang kayak gitu yang bikin aku malas sama kamu. Ya, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Kamu gak suka? Mau marah sama aku? Silahkan. Aku gak peduli. Emang kenyataannya kayak gitu kan? Iya. Udah dong, jangan marah-marah mulu sama aku. Gimana aku gak marah coba? Sedangkan sikap kamu tuh malas lah aku sama kamu. Sayang. Ayang lagi di rumah bukan? Iya, aku lagi di rumah. Kenapa? Aku ke rumah kamu ya. Mau ngapain ke rumah aku? Mau silaturahmi sama keluarga kamu. Sekalian aku pengen ketemu kamu, Yang. Oh, gitu ya. Iya, sayang. Ya abisnya kalau aku gak ke rumah kamu, kapan lagi bisa ketemu kamu? Kamu nyindirin aku nih. Enggak kok, Yang. Kalau kamu mau ke rumah aku, ya udah buruan berangkat. Mumpung aku masih ada di rumah. Iya, Yang. Aku siap-siap dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama. Iya, sayang. Iya. Halo. Apa, Yang? Tumben banget dah kamu nelpon aku. Biasanya aku terus. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Kamu kenapa sih, Yang? Marah-marah mulu sama aku. Gak capek apa marahin aku terus? Aku juga gak bakalan marah kalau kamu gak buat salah. Aku salah apa lagi sih, Yang, sama kamu? Pura-pura gak tahu lagi kamu. Aku beneran gak tahu, Yang. Kamu mau tahu kesalahan kamu? Iya, coba jelasin dulu sama aku. Kalau aku salah apa sama kamu? Gara-gara kamu, aku tinggalan main sama temen aku. Cuma gara-gara itu, Yang, kamu marahin aku. Kayaknya teman kamu lebih pentingnya daripada aku.
pacar kamu sendiri. Iya, temen aku lebih penting daripada kamu. Tapi kenapa yang? Kenapa kata kamu? Kamu tahu ya, setiap hari yang selalu bikin aku seneng itu siapa? Temen aku lah. Lah kamu, kamu bisa apa yang? Cuma bisa bikin mood aku hancur doang. Iya, aku minta maaf yang. Udah gak usah minta maaf. Gak penting tau gak? Oh gimana lagi ya? Cuma kata-kata maaf yang bisa aku lakuin buat nebus kesalahan aku sama kamu. Tapi lama-kelamaan aku jadi bosan tau gak dengerin kata-kata maaf mulu dari kamu. Aku mah selalu salah terus ya di mata kamu. Aku udah berusaha jadi yang terbaik buat kamu, tapi kamu kamu udah kuat sama aku. Kamu mau tinggalin aku? Silahkan. Aku gak bakalan ninggalin kamu yang. Meskipun sikap kamu yang selalu buat aku sedih. Udahlah, kamu cari cowok lain aja. Lupain aja aku. Sekarang kita putus. Ayang, jangan gitu. Aku gak mau putus sama kamu. Terserah kamu itu mah. Intinya aku mau putus dari kamu. Ya, aku gak mau. Maaf,